Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya Abdul Rani bin Kulub Abdullah, Presiden Pertubuhan Martabat Jalinan Muhibah Malaysia, MJMM, mewakili NGO-NGO gabungan seperti IREM, Kipidap, Jegas, ERC, Reformis, MBM, KMN, Ormas dan Kebajikan Warisan Takwa, membuat satu report polis isu berkenaan dengan yang viral di laman sosial dua dokumentasi oleh media antarabangsa Al Jazeera yang bertajuk Lock Up Down, Lock Up in Malaysia, Lockdown dan Malaysia Detain Migrants dan Jabatan Immigration, yang mana telah melakukan diskriminasi dan layanan yang teruk kepada migran semasa wabak COVID-19, DKP, DKPP dan PKPP. Dan PKPD. Ini adalah amat tidak wajar dan sangat-sangat tidak bertanggungjawab kerana TV Antarabangsa Al Jazeera ni memfitnah negara Malaysia dan memanggil beberapa warga-warga asing untuk diinterview. Jadi warga asing ni pula sama saja memburuk-burukkan Malaysia. Layanan terhadap mereka, Malaysia terkenal, dunia akui menangani isu COVID-19 ni, PKP ni sangat baik. Alhamdulillah, negara kita terselamat, rakyat terselamat, pendatang tanpa izin terselamat, warga asing terselamat, pelarian pun terselamat. Macam mana diburuk-burukkan, digambarkan seluruh dunia mengatakan Malaysia ni layan teruk kepada warga asing. Ini amat tak betul. Ha? Individu yang bernama seorang warga asing yang bernama Rian Kafir yang memberi laporan memburuk-burukkan negara ini. Kita rasa kesalah. Rakyat Malaysia ni baik, tuan-tuan. Negara Malaysia ni baik. Kerajaannya baik. Melayani warga asing. Ketiga, empat kategori warga asing. Pertama kali pelarian. Yang kedua, pendatang tanpa izin. Yang ketiga, warga asing. Yang keempat, pekerja asing. Jadi macam mana yang dia katakan buruk? Kandak macam mana lagi? Jadi ayah dah cakap, kerajaan jangan cakap banyak. Tangkap, hantar balik warga asing. Rakyat Malaysia tak suka kerana mereka menyusahkan rakyat Malaysia yang nak cari makan di sini. Nak layan ni macam mana lagi? Jadi, ayah geserlah PDRM, Jabatan Immigration Malaysia, KDN, ambil tindakan keras sejajar dengan arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tangkap warga asing, hantar balik. Hantar balik, jangan bagi muka. Jangan kepada rakyat Malaysia juga. Sila kesan, cari media asing Al Jazeera ni dan juga individu yang bernama Rian Kafir. Mat Rian Kafir yang lari tak ke mana. Jadi ayah syorkan kerajaan buatkan PKP khas untuk warga asing ni. Buatkan PKP khas untuk warga asing. Tangkap mereka. Jangan bagi buka lagi. Nak buruk-buruk, tak mengenang budi, tak mengenang jasa negara dan rakyat Malaysia. Cuba kamu nak ambil.
Seraya kamu nak ambil. Sehingga buluh kamu nak ambil. Dah jadi senang lenang dekat negara kita. Kau kutuk orang Malaysia. Kau kutuk kerajaan Malaysia. Malu. Jadi bagi hukuman setimpal. Penjara 50 tahun. Denda 1 juta kepada kedua-dua. Mangsa ini. Pemangsa ini. Yang buruk-buruk kat negara kita. Iaitu TV Al Jazeera tu. Memang biadab. Duduk negara kita ni. Kau buat hal. Memang kau cari penyakit. Termasuk Marian Kabit. Rakyat Malaysia, kau cari dia hantar kat polis. Kau cari dia hantar kat polis. Gaya gesa seluruh rakyat Malaysia. Buat report. Ini dah melampau. Rakyat Malaysia bila sampai bila nak tahan. Semua kau nak ambil. Perniagaan kau nak ambil. Ha? Jadi kau burukkan lagi negara kita. Ini adalah amat tidak baik. Dan lagi sekali saya gesa kepada KDN. Termasuk Jabatan Imigresen Malaysia. Dan juga PDRM. Siasat kes ini tangkap, ambil tindakan tegas, hukuman penjara 50 tahun penjara dan sebatan, termasuk denda 1 juta ringgit bagi pengajaran kepada mereka-mereka yang biadab, yang kau hajar, duduk negara orang nak belagak. Ada yang settle Datuk Seri pukul orang, ini biadab. Rakyat Malaysia kesan mereka, bagi dekat polis, bantu polis, bantu imigresen. Jangan cakap banyaklah. Ini saja report hari ini supaya negara kita aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, ayah pun tak ada soalan. Terima kasih.